sholat sama kita, ikut di masjid dengan kita, tapi isi kepalanya tidak lagi Islam. Bajunya Islam, tapi isi kepalanya sudah dirubah, liberalisasi, sekulerisasi, ateis, komunis, masuk lewat Twitter, BBM, WhatsApp. Sebab itu adik-adik yang pandai membuat video pendek, terus kita akan bertarung di alam maya. Jadilah kalian tentara-tentara Allah, jundun min junudillah, yang akan menyelamatkan agama Allah. Bukan dengan senjata, bukan dengan pistol, bukan dengan senapan, bukan menjadi sniper, tapi menjadi army cyber, tentara-tentara cyber. Sudah ada alasan nanti kalau emak bapaknya nanya, kenapa duit cepat betul habis, beli 2 giga mah, aku adalah tentara cyber. Tapi betul-betul gunakan untuk itu, jangan nasi update status saja. Nah, ini semua penting, bangkitkan semangat. Bagaimanapun kita sekarang masih bangga sebagai bumi muslim terbesar, tapi fenomena belakangan ini kriminalisasi ulama. Bagaimana orang baik dikatakan tak baik, orang tak baik dikatakan baik, pengkhianat dikatakan amanat, yang amanat dikatakan pengkhianat. Ini embrio-embrio sudah mulai ada. Hati-hati, kita mesti waspada. Dulu Masyumi dibubarkan, dulu Muhammad Nasir dipenjarakan, dulu Buya Hamka 4 tahun dalam penjara, hampir saja Hamka bunuh diri. Ustaz mengatakan Hamka bunuh diri, ya Hamka mengaku. Ketika Buya Hamka diinjak, dikatakan, hei pengkhianat, kau mau menjual negeri ini ya? Kata Buya Hamka dalam hati, aku ini datuk di Maninjau, aku bergelar datuk di bumi Minangkabau. Kata Buya Hamka, dalam bidang agama aku bergelar buya, doktor, profesor, doktor Hamka. Kenapa aku dihinakan seperti ini? Buya Hamka melihat ke tepi dinding, nampaknya pisau silet. Apa kata setan? Ambil silet itu Hamka, potong saja ke tanganmu, tak ada gunanya kau hidup lagi. Ditulisnya dalam buku tasawuf modern. Baca buku tasawuf modern. Saya paling tak tahan baca buku di mobil. Kalau di mobil baca buku mual saya, tapi pas membaca buku Hamka itu hilang mabuk saya. Luar biasa. Buya Hamka ketika dia sakit menjelang meninggal dunia, dia minta bawakan buku, tolong bawakan buku tasawuf modern. Baca bagaimana sakitnya yang dia mengalami itu dulu 40-30 tahun yang lalu. Sejarah berulang, musim berganti, dunia ini isinya itu-itu saja. Maka jangan pernah terkejut. Orang yang mengerti masa lalu, dia tak pernah terkejut. Kenapa? Panggung sandiwara, stage, hari berganti, musim berubah, isinya itu-itu saja.